Kalau kalau record tu nanti nanti saya record. Eh? Okey, relax dulu, relax dulu bagi semua masuk dulu. Ramai lagi tengah join lagi tu, tengah-tengah masuk tu. Relax dulu. Kita santai-santai je hari ni. Relax. Penuhkan stadium dulu, betul. Ada? Hello. Ah. Apa? Hello, kita tunggu dulu. Dah dekat 400 dah. Kita tunggu dulu. Ini semua masuk. Bagi tak ada yang terlepas. Kita sama-sama belajar basic ke Evan, insyaAllah. Macam mana guru ikan kecil leh? Mulakan dengan bismillah. Okay, boleh share. Kalau nak share link boleh share. Tak kisah boleh share. Nak share link Zoom. Share. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat lagi lah untuk para-para trader yang ada di Malaysia. Kasih kenal dulu. Nama Alex. Ada siapa pula yang share screen tu? Eh, share lu, link Zoom. Ajak kawan-kawan lu masuk. Alex tu nickname, biasa lah tu. Eh, Alex bin Abdullah. Saya orang Malaysia. Okey, dah 416, 417. Let lu. Tak selfie, tak apalah. Sekejap eh. Tengok dalam 3 minit lagi. InsyaAllah kita start kelas 3 ke 5 minit. Ya, yeah, bismillah dulu. Sediakan pen, pensel, nota, insyaAllah. Kita belajar daripada basic hari ni. Basic to advance. Come on. Korang dah share belum ni? Bagi cukup 500. Cukup 500, kita start. Sikit lagi, sikit lagi. Boleh eh? Dah nak sampai dah tu. Okay, kita nanti boleh share video ni dekat sini. Boleh, tak ada hal, insyaAllah. Ada rekod, jangan risau.
Okay, seminit lagi insyaAllah. Happy hour. Okay, mari bismillahirrahmanirrahim. Aku syarah dulu sedu'i wa yarsirli amri wa hlul uhdata min lisani yafqahu qawli. Okay, salam weekend. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan webinar yang pertama. InsyaAllah Alex akan kongsikan daripada basic sampai advance. Dan untuk hari ini, Alex minta maaf lah. First minta maaf dulu sebab ini mungkin perkongsian yang saya bukan sifu, tapi insyaAllah lah saya akan bantu semampu yang boleh lah untuk rakan-rakan trader. Okay. Kalau dah ready, tulis bismillah sikit. Bismillah, bismillah. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lekan segala-galanya dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kita. Okay, semua nampak tak screen? Nampak screen Alex Nampak tak? Hello? Nampak ke nampak? Baik, InsyaAllah kita akan mulakan kepada basic to advance. Okay, webinar apa geng? Good. First. What is Forex? What is Forex more? What is Forex? Forex adalah dalam bahasa istilah forex tu mewakili foreign exchange. Foreign exchange ataupun lebih dikenali sebagai dalam bahasa Melayunya adalah pertukaran mata wang asing. Okay, benda ni basic lah. Tak apa, kita start dari awal. InsyaAllah. Sekarang, tuang. Apa? Siapa tahu? Komen sikit kopi meja. Meja pair.
apa korang punya ni pair favorite? USD lah, USD. Okay. Medi pair USD. Gold. Siap ni. Ya, USD lah. Yang ada kaitan dengan medi pair adalah yang ada kaitan dengan USD. Susah lah eh. Okay. Okay, pair. Ataupun kita cuma akan fokus dekat mata wang apa? First, satu. USD. Dua. GBP. AUD. Pergi. Pergi, favorite. Apa favorite lagi? Pair favorite korang apa lagi? USD, GBP, Euro. CAD. CHF. AUD. Okay, ini adalah padanan pair yang akan kita gunakan. Okay. USD, GBP, GBP, USD, EURUSD, eh, semua benda tu lah. Apa? Pair yang penting. USD adalah okay, sekejap. Nak tengok market. Alamak. Next, kita ke arah market open. Pukul berapa? Korang tahu tak ni market open pukul berapa? Eh, ni basic dah dulu eh. USD. MYR. Eh, JPY. Lupa eh, JPY. USD. Market buka pukul apa? Komen sikit, komen sikit. Yeah. Paling best kita trade pair USD ni pada pukul 8 PM. Eh, 8 ke 10 PM. GBP. GBP. Yeah. Favorite. Kalau korang main pair GBP ni dalam pukul 2-3 macam tu lah. Eh, 3 sampai 6. Okay. Pair Asia. Yeah, AUD, JPY. Apa lagi? NZD. Ini pair pagi-pagi lah ni. 8 pagi sampai 11. Time ni, time dia. Time dia laju lah. Betul. Siapa rasa benda ni betul? Lepas subuh. Lepas subuh eh, lain macam. Kalau korang suka trade time bila? Time ni. Ataupun time ni. Ataupun time ni. Ataupun korang semua full time trader. 24 hours depan. Isi. 8 PM. Malam best lah. Kalau trade malam, petang memang best. Petang, fokus dekat GBP lah. Eh, malam, USD dan sebagainya. Lagi. Jenis-jenis trader. Korang jenis trader yang macam mana? Jenis-jenis trader. Siapa tahu jenis-jenis trader? Trader. Trader part time. Pun boleh. Siapa? Ramai siapa eh? Kami trader bilis. Swing. Intraday. Scalping. Okay. Jenis-jenis trader juga. Siapa? Okay. Budak-budak yang suka. Scalping. Okay. Scalping. Inggris fail. So, dan juga swinger. Okay. Mana satu yang baik? Ha?
mana satu yang baik? Scalper ke, intraday ke, swinger? Semua baik. Eh? Semua okey. Korang nak jadi trader jenis scalper pun tak ada masalah. Nak jadi yang jenis intraday pun tak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting korang faham. Nak entry dan exit. Semua okey, baik, semua baik. Ya, tak ada masalah pun kau nak jadi scalper. Ada masa kita scalper, ada masa kita intraday. Kalau saya tak cun, tunggu apa lagi? Eh, swinger lah. Jadi swinger lah, kita swing lah. Apa yang penting, kau nak jadi scalper ke? Nak jadi intrading eh? Intrading pun boleh. Aduh. Intraday. Tak apa, jangan risau. Fitri tu jangan risau. Scalper ke? Intraday ke? Swinger ke? Yang penting ada ilmu. Eh? Bila ada ilmu, orang akan tahu lah. Eh? Kalau nak buy short ke, nak buy pendek ke, nak jadi scalper ke, kalau nak buy long ke. Penting nak jadi apa pun, nak jadi scalper ke, penting ni. Yang ni, ilmu. Eh? Sabar, kita pergi satu-satu. Jangan nak pergi ke advance terus. Eh? Belajar daripada basic. Basic ni penting untuk menyedarkan kita, siapa kita ni. Eh? Sebab apa? Basic is advance. Basic tu adalah segala-galanya. Kita bermula daripada basic. Eh? Sebab apa? Perlu-perlu merisik. Eh? Sebab itu falsafah hidup. Eh? Itu falsafah hidup. Mula daripada basic lah. Kita nak belajar mula-mula, start daripada basic. Sebab kalau kita hidup pun mula-mula merangkak. Kan? Mula merangkak, lepas tu baru boleh berjalan, baru boleh berlari. Kita start daripada awal lah. Takkan hari ni kita nak terus ke Evan. Kesian kat budak-budak yang baru nak belajar. InsyaAllah, kalau sempat, InsyaAllah kita akan ke Evan. Penting belajar dulu. Belajar dulu. InsyaAllah. Dapat. Apa yang penting hari ni? Okay. Next. Tak ada hal lah. Kita masuk sikit. OHLC. Okay. Siapa tahu OHLC? Ya, betul. Eh, penting belajar daripada basic. Sebab saya dulu, saya orang yang sangat-sangat cintakan ilmu. Eh, tak pernah penat. Sampai sekarang pun masih belajar. Tak pernah berhenti eh, ilmu tu dah sekali luas. Ya, mantap. UPSLC ni tentang UPSLC ni adalah cerita tentang sebuah candlestick. Okay, cerita sebuah K-O-H-L-C. O adalah open. I. Do. Dan juga close. Ini adalah singkatan. OHLC itu adalah singkatan untuk empat benda penting. Okay. Okay. Di sini adalah okay. Contoh eh. Ini candle menaik eh. Kita tak cakap bear bull eh. Sebab tak ramai, tak semua yang dah faham. Start sebab takut ada newbie eh. Tak faham apa bear, apa bull eh. Okay. Candle ni contoh adalah candle hijau ataupun candle yang menaik. So opennya di mana? Opennya adalah di sini. Okay. Sini adalah open. Sini adalah low, high dan juga close. Okay.
Tapi slow-slow eh. Tak boleh lag santai. Okey, pergerakan harga sebagai contoh macam ni ya. Kalau nak faham pergerakan harga macam ni. Okey, buka di sini, open. Di sini paras terendah yang pernah sampai. Di sini adalah paras tertinggi. Dan di sini adalah paras harga ditutup. Kepentingan OHLC sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab korang perlu faham range. Range harga. Contoh, apa price tu buat dalam masa sebulan? Apa price tu buat dalam masa seminggu? Apa price tu buat dalam masa sehari? Apa price tu buat dalam masa 4 jam? Dalam masa 2 jam? Dalam masa 3 jam? Dalam masa 15 minit? Eh? Sangat-sangat penting. Sebab, sebagai contoh, eh? Sebab ada yang bertanya, dekat, ah? Contoh, kita nak tahu tentang harga, contoh. Sebuah candle weekly. Ni weekly. Ada berapa candle daily? Ada berapa candle daily? Candle daily ada. Ada 7. Ya, ada 7. Apa yang dalam masa 7 hari ni dia buat apa? Sebab tu penting. Dalam masa 7 hari, candle tu buat apa? Mungkin dalam masa 7 hari dia buat macam ni, sideway. Adakah dalam 7 hari ni dia buat ni? Okey, hari pertama. Di sini adalah contoh eh. Ini adalah resisten. Okey, dia bermain pada paras harga yang sama selama 4 hari. Hari kelima dia buat apa? Contoh, dia memecahkan paras harga. Okey, mesti tutup kat mana? Adakah dia telah berlakunya breakout ataupun belum? Eh, adakah ini shadow? Shadow sahaja ke? Ataupun dia tutup ke dalam. Masih belum berlakunya breakout. Eh, sebab tu benda ni penting. Sebab korang nak faham storyline. Betul, storyline. Korang nak faham storyline. Apa yang terjadi dalam masa seminggu? Contoh eh, dalam masa sebulan. Dalam sebulan ada berapa banyak candle daily? Sebab tu penting. Candlestick. Sebab dari dalam sebuah ni ada apa? Di dalam sebuah candlestick ada cerita. Okey, ada cerita, ada storyline. Okey, kita kena faham benda ni. Okay. Contoh, sebulan pertama dia membuat support dan resistance. Okey, bulan yang kedua dia buat apa? Break ke tak? Contoh, bulan kedua dia buat berlakunya breakout. Penting korang belajar benda ni. Okay. Breakout. Pullback. Okay. Faham ke faham? Kalau faham, komen sikit. Saya faham. Komen sikit guys. Komen sikit. Faham Alex. Faham. Okey, faham Alex. Mantap. Okey. Siapa rasa yang OHLC ni penting? Yes, asas. Sangat-sangat penting, betul. Jangan pandang ilmu walaupun UHLC ni tak ada apa eh. Penting eh untuk korang faham. Sebab di sini yang akan mewujudkan storyline. InsyaAllah nanti korang akan faham betapa pentingnya UHLC. Okay. Ya, penting. Sebab breakout, contoh, breakout ditukan
bila ni body candlestick ni ni break, break apa ni? Break time chart. Ini maksudnya apa? Maksudnya berlakunya break, breakout. So penting ke tak penting belajar OHLC? Kalau sekadar break shadow masih lagi dianggap tidak berkena. Ya, sangat-sangat penting. Okay. Okay. Kita saya harap. Okay. Alex harap korang faham lah. Eh, kita pergi. InsyaAllah pergi sikit-sikit je ni. OHLC. Nampak kan? OHLC. Next. Apa yang penting? Nah, kalau saya okay, next kita pergi ke time frame. Salah satu lagi benda yang sangat penting lah. Time frame dulu. Boleh time frame . Lepas time frame kita pergi ke SNR. Okay, apa yang ada dekat time frame? Time frame ada SOP. Time frame ada 9. Ya. Apa yang komen sikit? Apa yang ada dekat time frame? Ya. Time frame ni pun penting. Ini adalah tentang harga dan waktu. Harga dan masa, betul? Time frame ni adalah tentang harga dan masa. Yes, time frame besar adalah segala-galanya. Okay, next. Ada. Alamak, saya silap. Terus nak ke father ni. Yeah. First, time frame ada monthly. Dan juga weekly, daily dan H4. Lepas tu, H1. Ni apa yang ada dekat trader? H1, M, 30, M, 16, M, 5 dan juga M, 1. Okay, ni adalah tiga zon masa yang sangat-sangat penting. Sini adalah dikenal sebagai pada time frame. Sini adalah pada time frame. Sini adalah sebagai AB time frame. Time frame. Tak kisah kefahaman korang tentang time frame ni macam mana. Tapi cuma apa yang korang perlu faham di sini adalah suara bergema. Yang lain. Okay, tak kisah. Tak kisah. Korang nak faham pada time frame, ada time frame, lebih time frame, ataupun korang nak faham tentang sini adalah big time frame, sini big time frame, medium, ataupun small. Yang penting korang faham. Sini ada tiga perbezaan ataupun tiga perbezaan kegunaan
Dia ada perbezaan. Okay, pada time frame ataupun big time frame ni apa kegunaannya? Okay, untuk medium time frame, mother time frame ni apa kegunaannya? Untuk small, baby time frame, apa kegunaan? Siapa tahu? Apa kegunaan pada time frame? Komen sikit. Come on, komen lagi, komen lagi. Semangat sikit, semangat. Tak tahu, jujurnya. Direction, ada panduan SNR, keadaan cargo dan major training. Baby entry, kita tak tahu. Direction, Bishan. Tengok direction chat punya, tak tahu market direction. Lagi? Tak, jangan risau. Alex dah charge bateri. Ya. Momentum. Tepat sekali. Ya. Direction, betul. Ya. Yeah. Okay. Next. Pada time frame. Sebab apa pada time frame ni sangat penting? Pada time frame ni adalah penentu yang akan menentukan dan action. Di sini adalah permulaan segala-galanya. Okay. Saya sangat-sangat tekankan untuk pemahaman tentang direction. Sebab saya nampak ramai trader kegagalan. Ramai trader adalah pemahaman tentang direction. Kadang-kadang dia dah faham SOP, okay, dia dah faham SOP, SOP reversal, dah faham SOP breakout. Tapi kekurangan ni adalah dia tak faham direction. Apa yang nak terjadi pada direction? Direction nak pergi ke mana? Apa decision yang dibuat? Itu yang ramai, kesilapan ramai adalah kat sini. Dan direction. Okay, nanti kita akan huraikan dengan detail. Direction dan juga kita nak mencari SNR. SNR. Support dan resisten yang valid. Yep, betul. Kadang-kadang tu lah sebab kesilapan Alex tengok ramai trader yang dia dah power SOP, okay, dia dah faham. Saya tak breakout, dia dah faham, dia tak reversal. Tapi dia tak kegagalan dia untuk faham direction tu yang membuatkan ni, dia tak faham dia ni pada time frame. Eh, sebab sini yang menentukan direction. Benda ni lah yang buat korang tercukup. Sebab korang selalu ikut dua benda ni. Eh, dua benda ni. Okay, pada time frame. Pada time frame ni kita nak cari SNR. SNR yang baby time frame. Baby time frame ni adalah kita nak cari tempat entry. Entry dan kira siapa ke nak jadi dia. Eh? Okay, setakat ni. Korang rasa okay tak? Kalau okay, cakap okay. Thank you, Alex. Okay, okay. Time frame, okay. Okay, korang dah faham eh? Okay, father time frame ni apa? Father time frame ni adalah decision maker. Eh? Father time frame ni adalah orang yang membuat keputusan. Membuat keputusan apa? Membuat keputusan tentang apa? Apa tahu? Buat tentang arah. Sebab tu kena tahu tentang arah dulu, baru korang boleh fikir tentang support and resistance. Faham? Siapa faham? Korang cakap faham. Okay? Sebab mother time frame, okay, mother time frame ni
Mana time frame sebagai seorang ibu misalnya, okay, lu dengar nasihat ayah, betul? Okay, ibu kena dengar nasihat ayah. Dan apa-apa pun, kalau ibu menasihatkan ayah atau perbincangan antara keluarga yang akan membuat keputusan, siapa? Yang akan membuat keputusan tetap ayah. Okay? Ini apa? Kalau korang just buka time frame ni, alamat ya? Terciduk. Ini yang membuatkan korang tercidur. Sebab korang tak faham, anak sebagai seorang baby ataupun anak wajib. Suara lag Internet ke? Sorry saya tak tengok. Okey. Sebab ada yang okey, ada yang terputus. Tapi sekarang ibu yang buat keputusan. Tak, ibu tak buat keputusan. Ayah yang buat keputusan. Sebab dalam keputusan ibu ada pujuk rayu seorang ayah. Sama sekarang Ayah namanya yang paling penting. Kalau ibu tak nak dengar cakap ayah, itu namanya namanya apa? Okay, itulah baby ataupun anak. Bila anak tak nak dengar cakap ibu, tak nak dengar cakap ayah, ini membuatkan korang sesat. Anak akan sesat. Sesatlah. Ayah nak ajak pergi tempat lain, engkau pergi tempat lain. Engkau hanyutlah, hilang, hanyut, hilang dari pandangan. Kau duduklah shopping kompleks, ayah pergi ke kiri, kau pergi ke kanan, memang kau akan hilang lah. Kalau kau tak nak ikut, bila anak ni tak nak dengar, tak, ibu dan ayah. Sebab tu pentingnya time frame. Ini pun salah satu benda penting. Kegagalan ramai orang. Kegagalan ramai orang. Untuk memahami kepentingan time frame. Buka-buka terus nak tengok dekat sini. Buka-buka terus nak tengok dekat sini. Lagi best kalau buka-buka terus pergi ke sini. Astagfirullah. Jangan bila korang tak dengar cakap, tu yang akan MC. Tu yang terciduk MC. Lepas tu nanti korang marah, korang marah orang lain. Dah yang buat keputusan engkau. Engkau yang tekan entry kau, yang tekan entry berapa, lot berapa, semua engkau. Tapi bila kau lost, kau salah kau orang lain. Anak, itulah anak. Tak nak dengar cakap. Tak dengar cakap floating. Okey tak? Faham tak? Kita dah pergi UHLC, kita dah pergi tentang time frame. Faham tak kepentingan time frame? Sebab tu bila korang buka chat, apa yang paling penting adalah korang pergi ke, terus pergi ke pada time frame dulu Pergi ke pada time frame dahulu. Ada time frame cakap apa? Cakap bye. Korang bye je lah. Fokus bye. Bukannya buka-buka. Kalau father time frame cakap bye, korang terus bye. Lepas tu, korang kena buat apa? Ada time frame. Buat apa lagi? Kita maksudnya kita resize lah. Resize. Bukan aja. Resize. Kita kecilkan time frame. Filter lah. Resize, filter. Kita masuklah. Time frame kau kecil pula. Kita tengok pula.
Tak apa. Biasalah tu. Ni pun ni ni kira dah cuba pergi dengan slow pergi laju sebab takut, sebab dalam ni bukan semua dah level-level dah lama-lama straight. Ada yang baru ready ingin tu nak belajar. So kita pergi slow-slow. Perisai. Lagi dah. Okay, kita ulang balik Benda penting dekat time frame. Apa benda penting tadi time frame? Ulang balik. Apa benda penting? Ikut cakap. Ini penting. Ikut cakap. Ini yang penting. Follow. The flow. Follow the flow. Flow tu apa? Flow tu adalah arah. Siapa faham? Cakap faham. Komen sikit. Siapa faham? Setakat ni siapa yang dah faham? Follow the trend. Betul. Okay, komen dulu. Komen dulu. Saya faham. Next. Okay. Alex, ulang sekali lagi. Ingat jangan korang rasakan yang benda basic ni tak penting Sebab basic is advanced. Time frame ni adalah salah satu benda yang paling penting. Kegagalan untuk korang faham multi time frame tu yang akan buatkan orang lost. Okay, next kita pergi ke SNR SN support dan resistor. Okay, support juga. Resistance. Apa itu support? Apa itu resistance? Komen sikit. Apa itu support? Apa benda-benda sekali yang korang perlu faham tentang support? Apa bentuk? Apa bentuk support? Kalau support adalah V. Resistant adalah A. Betul. Ini bila korang tengok line chart, korang nampak macam ni. Support adalah. Okay, apa itu support? Support adalah satu. Paras harga terendah. Yang kedua apa? Komen sikit. Komen lagi. Dapat. Tempat apa? Support ni tempat apa? Tempat untuk fokus. Tempat fokus tempat fokus ataupun tempat cari, tempat cari, tempat cari. Bye. Okay, isi bahasa mudah hari kalau korang nak faham, support tu adalah lantai ke tanah ke, yang penting korang faham. Support tu apa? Support adalah paras harga terendah. Resisten tu apa? Resisten adalah paras harga
meter tinggi. Ya. Padang sekarang tertinggi. So, tempat fokus mencari. Fokus mencari sel. Okay. Faham ke? Yang ketiga apa? Adalah bumbung. Ataupun, ini banyaklah istilah. Yang penting korang faham. Bumbung ke langit. Yang penting, faham. Okay. SNA dan SND lain pelak. Yes, lain. SNA dan SND pelak dua benda yang berbeza. Astagfirullah. Ya, jom terus pergi ke kotak. Tu ada yang pandai tu SMD. Kau tanya dia. Alex tak pandai sangat. Alex fokus pada tema. Okay. Support dan resistance. Okay. Harga akan bermain di dalam sebuah zone ataupun di dalam sebuah ruang, ataupun ramai yang panggil sebagai support dan resisten lah, support dan resisten, ataupun ada yang lebih kenali harga range harga contoh harga kat sini 5, kat sini 10, dalam masa contoh kat sini apa? Kat sini adalah masa lah, contoh 12 hari bulan. Okay. Paras harga daripada 7 hari bulan sampai ke 12 hari bulan buat apa? Bermain pada paras harga yang samalah. Okey, nampak? Sebelum dia membuat keputusan untuk naik ataupun turun. Faham? Okey, decision telah dibuat. Dia buat decision untuk apa? Untuk naik ke atas. Faham tak? Apa yang dia buat ni? Ini dipanggil sebagai breakout lah, Tak payah belajar lagi. Belajar pergerakan je dulu, Ya, bila telah break resisten sini, resisten satu, dia akan pergi ke resisten yang kedua. Okay. Dan dia akan bermain di dalam paras harga di sini. Okay. Dia akan bermain di dalam paras harga yang berada ni lah, support dan resisten. Ini yang dipanggil sebagai support dan resisten. Okay, apa decision? Okay, decision dia break lagi. Dia akan bermain di atas pula. Okay, faham? Siapa faham apa yang berlaku kat sini? Ya. Ini adalah pergerakan harga. Contoh. Faham ke faham? Contoh sini harga 15, sini harga 20. Nak bagi korang faham benda ni. Support dan resisten. Apa yang dia buat? Faham ke faham? Faham. Ya, betul. Pergerakan harga sentiasa dikawal. Ya, betul. Price akan bergerak di dalam support dan resisten sebelum membuat keputusan ataupun decide. Decide untuk
pergi ke asisten yang baru. Okey, dah faham basicnya? InsyaAllah, nanti kita akan ke Eban. Jadi, slow, slow. Semua masih okey ke? Semua masih okey ke? Dekat sejam ni, dah 50 minit. Ya, saya lebih kepada SNR. Sampai SNR ni kita akan ke direction ya. Benda yang paling penting sekali. Okey. Support dan resistance. Apa yang akan terjadi di dalam sebuah chat? Pernah korang terfikir tak? Apa tanda, apa clue, apa isyarat sebelum decision dibuat? Pernah fikir tak? Sebab apa aku perlu buy? Sebab apa aku perlu sell? Apa decision yang dibuat? Apa keputusan yang dibuat? Siapa pernah fikir? Sebab apa aku perlu buy di support? Sebab apa aku perlu buy di resistance? Siapa dia akan fikir ni? Okay. Apa yang data bagi apa? Okay. Price tengah buat apa? Ini adalah clue-clue penting untuk korang faham apa yang terjadi dalam chat. Ingat eh, apa yang terjadi? Ini dua benda penting. Data bagi apa kat korang? Apa yang price tengah buat? Okay. Sebab tu sangat-sangat penting untuk korang faham tentang support dan resistance. Apa decision yang dibuat? Jika price telah melakukan breakout, apa yang terjadi di sini? Decision yang dibuat adalah aku ataupun harga nak ke atas. Okay, ini adalah basic pergerakan dalam chat. Benda ni je benda penting. Okay, bila dia dah buat benda ni, dia akan buat apa ni? Pull back. Sini akan berlaku. Ini basic . Sini apa yang korang faham, support dan resistance . Ini the real chat dia terjadi. Korang macam ni . Okay. Dia dah buat decision. Dia akan mencari support balik. Pull back dan entry. Pull back. Ada orang gunakan istilah pullback. Okay, ini adalah asas pergerakan di dalam sesebuah market. Okay, faham . Explain pasal collect price. Okay, bila telah berlakunya breakout, harga perlu pulang ke support. Dia perlu patah balik. Sebab apa dia perlu patah balik? Sebab dia bagi isyarat. Di sini adalah proses isyarat. Ataupun kita panggil dia sebagai fasa retracement. Ya, betul. Macam ni . Ini arah. Nanti dah masuk direction. Tak pula masuk terus lah. Direction. Kenapa tak jadi RPS? Sebab demi okey, nanti saya akan terangkan apa yang bila perlu pakai RPS. Okey. Sekarang ni fokus kat sini dulu. Sini adalah resistance. Apa itu retracement? Okey. Ini pasal retracement. Retracement ni apa? Retracement ni adalah market ni, fasa sini ya, sini dia dah buat breakout, dia beritahu aku nak naik atas, aku nak naik atas, dia turun, dia ajak semua orang jom naik atas,
kat sini ataupun dia nak atas, eh aku nak bagi diskaun ni, kau tak nak beli ke? Eh, pasal diskaun. Nak bagi diskaun kat orang, belilah aku, belilah aku. Tapi dekat mana kau orang harus beli? Kat sini yang berlakunya happy hour. Aku nak naik atas lepas ni, harga aku mahal. Aku nak naik atas. Harga aku mahal lepas ni. Beli aku cepat. Di sini pasal replacement. Ya, Shopee. Shopee buat. You pun tunjuk. Betul lah tu. Itu adalah pasal replacement. Happy hour. Apa lagi? Dapat voucher. Ini semua ni lah. Dapat voucher. Ya, sebab apa aku nak? Sebab apa? Eh, orang kena faham eh? Sebab kita fokus SNR adalah beli pada ni, paras harga terendah. Terendah di mana? Di bawah. Ha? Kenapa korang perlu buy dekat sini? Eh, buy lah bawah. Ha. Okay, pasal retracement ni dia buat promotion. Ya, yes, tepat sekali. Sebab tu penting, eh, masuk advance sikit eh. Kalau yang pandai, kat sini korang dah tahu apa. Sini gunalah setup, setup recap. Sebelum korang pakai, setup reversal. Okay. Okay, dah jelas setakat ni. Ini adalah asas. Sekejap eh. Asas pergerakan harga. Asas pergerakan tak apa, nanti kita tengok direction, nanti korang akan faham eh? Yang paling penting, kalau Alex, kita akan fokus untuk kita akan fokus untuk ni buy di support dan juga ni buy di support dan juga sell di resistance. Janganlah confuse. Eh, kena faham second movement tu lah. Ya, betul. Kena selalu backtest. Okey. Setakat ni okey. Eh? Ini adalah pergerakan basic. Basic pergerakan di dalam. Ini adalah asas segala-galanya. Okey ni. Dua benda penting ya. Eh? Pergerakan. Hey, sorry, line kacau.
Okey ke tu? Semua okey ke? Dekat sejam dah ni. Okey tak okey? Ha? Semua masih okey lagi ke ni? Dah dekat sejam dah ni. Okey je. Boleh ilmu sedikit. Okey. Ayo, kamu bisa. Demi ilmu, alhamdulillah, ilmu. Ya, next. Tentang direction. Direction. Siapa yang dah tengok video yang Alex bagi baru ni? Direction. Ya. Tak tidur pun. Okay. Direction. Siapa dah tengok? Komen sikit. Macam tak ramai je yang tengok. Tengok tak ni? Iya. Penting eh. Benda paling penting sekali direction eh. Sebab apa yang Alex nampak, banyak trader terciduk. Terciduk sebab tak faham direction. Okay. Nanti Alex tunjuk dekat dalam chat. Sekarang kita pergi kepada direction. Direction. Apa paling penting dekat direction? Comment sikit apa benda penting dekat direction. Menentukan arah. Storyline. Yeah. Right momentum. Okay. Okay. Aku nak fokus masa tu. Aku tujuh muka. Okay. OTP. Yeah. Perjalanan. Ini sungguh menyakitkan kalau salah. Betul. Kalau korang salah dekat direction, kalau korang betul dekat SOP tapi korang salah dekat direction, itulah pun salah pun sebenar. Ramai yang lost. Okay, direction. Aku eh. Direction ni sangat-sangat penting eh. Sebab direction ini adalah direction. Direction. Direction ni yang menentukan korang nak jadi seorang scalper, seorang intraday ataupun seorang swinger. Yang tu paling penting. Direction. Yeah, sebab direction. Direction ni penting sebab ini adalah asas kefahaman. Story.
asas kepahaman storyline. Eh, hidup pun ada ada lifetime. Hidup pun ada time frame. Ini kan pula kalau korang trading. Tapi satu perbezaan hidup, dia cuma satu direction. Itu direction ni apa? Direction menuju ke akhirat. Okay, faham tak? Direction, asas kefahaman, storyline. Dulu tipi akhirat. Kalau kehidupan, tipi itu akhirat. Termasuk, okay? Kalau hidup, kalau tentang direction hidup. Boleh, eh? Kita bagi semua okey sikit. Tak serius sangat. Direction hidup, ada satu arah ke? Direction hidup. Apa? Mati lah. Ini adalah untuk ke akhirat. Dia cuma ada satu arah. Dia ada tak pasal replacement, pasal neraka SN? Ya, direction. Direction hidup adalah akhirat. Sekejaplah. Nanti kita cerita tentang benda ni. Eh. Nanti nak kita pakai direction. Sekejap. Direction. Persoalan. Okay. Benda paling penting kat sini. Persoalan. Persoalan yang korang wajib wujudkan. Apa persoalan yang korang wajib untuk wujudkan? Okay. Persoalan dekat direction. Apa yang paling penting? Apa yang korang perlu faham? Apa persoalan yang korang perlu buat adalah apa yang sedang terjadi pada paras harga sekarang. Okay, ini persoalan yang korang wajib timbulkan untuk korang faham tentang direction. Okey, sebab apa korang perlu faham tentang ni? Sebab forex ataupun trading ni adalah berkaitan dengan dua benda penting, iaitu sekarang ni apa? Sekarang ni adalah masa. Okey, sekarang ni menunjukkan masa. Harga ni price lah. Okey. Sebab tu penting korang perlu faham apa yang terjadi dekat masa sekarang. Okey, apa yang price buat? Dia telah memecahkan harga dahulu, memecahkan paras harga tertinggi yang lama ataupun dia kekal pada harga yang lama. Okey. Apa jawapan dia yang korang perlu, kalau perlu faham? Cuma ada dua je. Okay. Jawapan dia cuma ada dua je. Satu, kekal pada harga lama. Okay. Kekal pada paras harga lama. Okay. Yang kedua ni penting. Okay. Ataupun memecahkan, ini keyword dia penting, eh, memecahkan paras harga dan membuat paras harga baru. Ia apa yang terjadi dekat sini? Apa yang korang perlu faham tentang direction ni? Sekarang harga tengah buat bermain ataupun berjalan ataupun berlari di dalam paras harga yang sama ataupun telah memecahkan ataupun kekal. Dua benda ni penting, eh. Kekal ataupun memecahkan paras harga yang dah dibuat, eh. Faham ke faham? Siapa faham? Yeah. Direction ni penting, eh. Okay, tak apa. Nanti tengok video, eh. Siapa faham? Komen, faham sikit.
Okay. Ini adalah dua benda penting yang korang perlu wujudkan persoalan untuk direction. Kekal pada harga yang lama ataupun memecahkan paras harga dan membuat paras harga yang baru. Faham. Komen lagi. Faham. Saya faham, Alex. Apa itu kekal? Tekanilah yang korang perlu faham. Tekanilah sideway. Maksudnya belum ada keputusan. Belum ada decision yang dibuat. Harga bermain. Bermain apa ni? Bermain ataupun perjalanan ni di dalam satu range harga. Okay? Range harga yang sama. Sama faham? Contoh eh. Kalau korang faham range harga, contoh barang-barang harga kawalan. Eh, contoh macam harga kawalan apa eh? Ayam. Ayam, contoh eh, contoh sebagai contoh nak bagi mudah faham eh. Ayam range harga dia adalah RM5 ke RM5.50. Eh, sekejap eh. Ada orang call sekejap eh. Okay. Dah. Lepas ni kita akan masuk chat eh. Tapi ni yang korang kena faham dulu. Okay. Ini adalah penentu macam saya tunjuk tadi lah. Okay. Ni dia buat apa ni? Ini adalah dia buat breakout. Okay. Ini breakout. Maksudnya ni arah. Okay. Faham eh? Apa sekejap nak bagi cepat saya buka nota yang lama direction. Okay. Faham tak? Apa benda penting dekat fasa direction? Fasa paling penting dekat sini adalah tentang price structure dan juga price momentum. Faham ke faham? Siapa dah faham eh? Harap korang dah faham eh? Kita pergi terus ke chat lah. Ni pair eh? You boleh lah you. Yeah, you hari tu bagi video kat korang kan? Okay. Tak apa, kita pergi satu. By one lah. Home. Support dan resistant. Support resistant korang terus belajar eh. Kat sini nanti. Support resistant dan direction. Kita belajar dalam chat terus. Okay. Nampak tak apa yang terjadi kat sini? Siapa nampak? Komen nampak. Saya nampak Alex. Okay. Eh, jap. Nak buat bagi nampak kemas sikit. Okay, korang kena faham. Fasa-fasa di dalam sebuah cat. Ni fasa apa? Sekarang ni fasa apa? Nanti saya terangkan tentang price structure dan juga momentum eh. Alamak. Okay, korang okay lagi ke tu? Dah pukul 12 lebih eh. Harap korang okay lagi lah. Okay. Faham tak apa yang terjadi dekat sini? Okay, sini adalah fasa break up. Sini adalah support. Sini adalah resistance. Sini adalah fasa retrace. Sini adalah fasa reversal. Apa benda penting yang korang perlu faham kat sini? Apa benda penting? Siapa tahu apa benda penting kat sini? Cuba komen sikit.
dekat sini kalau korang betul-betul kaji dan korang faham, kalau korang faham dekat sini, korang akan nampak price structure. Price structure ni penting tau. Price structure. Price structure ni adalah pergerakan market. Apa dia buat? High, 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 low ni. High, 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 low. Low, 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 high. Okay. Break, high, high. Let loose. Okay. Nanti saya akan terangkan lah. Cuma sekarang ni, saya nak korang faham tentang ni. Ini adalah dia membuat keputusan untuk home breakout. Membuat keputusan untuk breakout selepas bermain di dalam kotak support dan resistance. Sampai sini dia buat apa? Sini adalah pullback. Satu lagi benda penting yang terjadi kat sini. Apa yang korang tak nampak? Tentang momentum. Momentum berbeza eh. Momentum ni eh. Momentum. Momentum harga. Apa yang terjadi? Fasa breakout. Korang kena tahu eh. Fasa breakout, apa yang terjadi dekat fasa breakout, momentum harga adalah strong. Dan fast. Okay, kalau dekat sini apa? Dekat sini adalah fasa retracement. Retracement ni, pergerakan harga akan menjadi slow. Dan reversal, dia akan menjadi antara medium, medium dan juga fast lah. Eh, laju dan juga sedang, strong lah, fast ataupun strong. Okay. Sekejap. Saya nak korang nampak benda ni. Benda ni penting eh. Eh, suara sangkut dah. Terang sikit. Tunjuk lain cat lah. Korang kena faham eh, tentang momentum. Tentang momentum. Momentum. Sini apa? Momentum dia sangat strong. Boom. Pak. Okay. Lepas tu, fasa retracement. Okay. Dekat sini apa yang terjadi? Dekat sini terjadinya, nampak price jadi perlahan. Price menjadi slow. Asal retracement ni dia akan buat benda ni. Boom, dia akan slow. Bila dah accurate, accurate, boom. Boom, dia akan jadi lebih laju compare di sini. Faham? Siapa faham? Korang mesti akan nampak benda ni. Okay. Siapa nampak? Siapa nampak something? Ya, yeah, alhamdulillah. Ramai dah nampak. Okey. Kita nak berbicara tentang price structure. Okey. Ayo low. Sini, sini low dan sini ayo high. Okey. Sekarang ni price tunggu breakout sini. Faham eh? Kalau dia nak tukar direction, nak tukar direction, kalau tiba-tiba nak tukar direction, apa benda wajib yang dia perlu buat? Kalau dia nak tukar direction, benda buat break sini. Break sini eh. Hello. Selagi benda ni belum di break, direction dia adalah ke terjadi. Dia nak mengubah arah. Faham eh? Benda simple je eh.
structure. Comment sikit, siapa faham? Lag ke? Tengah eh? Tak dengar tak? Siapa yang masih lagi tak dengar? Okey, itu. Dengar-dengar. Okey, dengar eh. Okay. Dengar adalah satu. Alhamdulillah. Apa eh? Baru ni tengok. Oh, tadi dia terangkan kat student. Ni. Korang kena faham eh? Tentang momentum. Siapa faham tentang momentum? Apa terjadi dekat sini? Apa momentum tengah buat kat EA ni? Siapa nampak? EA ni nak pergi mana ni? Siapa dah? Siapa nampak? Apa momentum dia sekarang? Kalau korang betul faham, benda yang terjadi dekat sini adalah strong cell. Di tengah ni, korang tengok eh. Ni strong. Sangat-sangat strong untuk dia turun lagi. Sekarang dia tengah buat apa? Sebab tu Alex cakap, korang kena faham. Sekarang, price tengah buat apa ni? Price tengah buat apa? Siapa tahu ni, price tengah buat apa ni? Comment sikit. Tahu? Benda, momentum tengah strong sell, takkan dekat sini. Boleh buy. Eh? Kalau korang dah power, boleh buy. Ya, yeah, korang kena faham. Sini momentum ni tengah strong. Sangat-sangat strong untuk dia turun lagi. Tak apa, tengok pula dekat weekly. Oh, weekly pun nampak. Apa price structure yang dekat sini? Siapa faham price structure? Eh, benda basic kat sini eh. Hello. Hello. Sini dia buat apa? Sini adalah higher and higher low lah. Lower low. Lower low. Sini adalah lower high. Nampak tak pergerakan kat sini apa? Momentum. Siapa faham? Siapa dah faham tadi tentang momentum? Siapa dah faham tadi dia mesti faham. Eh, nak cerita tentang direction dia. Korang faham tak direction? Direction dia menunjukkan apa? Siapa nampak something? Siapa nampak something? Nampak ke nampak? Siapa nampak something? Nampak? Alamak. Alamak, takkan tak nampak lagi? Takkan tak nampak lagi? Kalau kita direction menunjukkan harga perlu turun lagi, apa yang korang faham dekat sini? Korang nampak ni? Korang dah faham tentang direction? Sini dia buat apa? Nampak? Perbezaan momentum. Apa yang korang faham momentum dekat sini? Tadi dekat EU, Alex dah terangkan benda penting.
apa yang terjadi dekat sini. Faham tak faham ni? Eh? Siapa dah nampak something? Ya, betul. Kan. Direction. Sini ke. Sekali lagi. Eh. Sini menunjukkan adalah lower low. Sini adalah lower high. Sini adalah lower low. Sini fasa apa? Sini fasa breakout. Faham tak ni? Sini fasa breakout. Sini fasa apa? Sini fasa retracement. Apa yang dia buat? Apa perbezaan momentum? Okay, nampak? Apa nampak? Siapa nampak? Siapa nampak? Cakap, saya faham. Tak nampak lagi. Astagfirullahaladzim. Sini pasal breakout. Breakout, retracement dan apa? Apa syarat? Apa syarat kalau dia nak naik? Tadi kita dah buat dah dekat U. Okay, syarat kalau dia nak naik, dia perlu break sini dulu. Okay, ni syarat dia. Sebab sini nampak pergerakan harga ni. Ni pergerakan breakout. Dan nampak dia kembali dengan harga yang perlahan. Retracement. Pasal retracement. Faham tak? Ini baru cerita tentang direction eh. Faham tak perbezaan fasa breakout dan mungkin terjadi di sini. Siapa faham? Okey lah. Kalau korang tak faham lagi, contoh eh. Direction eh. Contoh direction air terjun. Nampak air terjun. Air terjun. Sini adalah air turun daripada atas. Korang nak lawan, korang nak naik. Senang ke susah kalau korang nak lawan arah? Direction. Korang nak lawan direction ni. Senang ke susah? Korang tengah berenang di dalam air terjun dan korang cuba lawan arah. Mestilah susah. Korang nak air terjun kot. Tengah turun, korang nak naik. Memang susahlah sebab tu dekat sini, direction ni adalah nak turun. Dia pergi naik dengan keadaan yang slow. Slow, 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 slow dan hook. Dekat sini tunggulah. Tunggu apa? Tunggu confirmation untuk turun. Kau faham dekat sini? Faham, saya faham. Korang tengok daily. Korang tengok daily. Apa yang korang nampak dekat daily? Korang nampak tak perbezaan ni? Ni korang tengok sini. Sini ada. Sekejap eh, nak marking bagi korang nampak. Sini ada. Sini ada apa ni? Support. And sini ada support. Support. Okay. Sini ada support. Nampak tak? Korang nampak? Tak apalah, korang tengok kat sini. Nak cerita bagi korang faham lagi ni. Sekejap. Korang tengok kat sini. Kat sini eh. Direction adalah ni apa, weekly daily. Sekejap. Tengok kat sini. Nampak tak apa yang terjadi dekat sini? Sekejap ni, nak delete lah. Nanti korang pening ni. Takut korang tak faham.
Allahu Akbar. Sini tepuk lah. Okay. Korang nampak apa yang Alex? Nampak ni? Apa ni? Ni confirmation. Pick up. Confirmation. Daily. Tengok apa yang terjadi. Korang nampak tak perbezaan momentum dia tu? Kau tengok fasa dia naik. Fasa dia naik dengan fasa dia turun. Ni. Nampak tak? Kat sini pun korang boleh nampak direction dia. Boom. Berbeza eh. Kena faham eh. Tak, relax. Bukis lah. Kau tengok Boom. Lepas tu, dia patah balik. Retracement. Boom, nampak dia punya boom. Lepas tu, boom. Lepas ni pun dia slow balik lah sebab dia lawan arah. Sebab dia nak naik. Tapi tetap dia naik juga. Nampak Sini apa terjadi dekat sini. Sini dia buat second movement. Ni miss. Sebab tu dia perlu datang kat sini. Siapa faham? Faham? Siapa faham? Komen faham. Siapa cakap? Direction tu penting. Direction penting ke tak penting? Penting ke tak penting? Komen sikit. Penting ke tak penting direction? Penting? Penting tak? Iya. Okay. Harap korang faham Apa yang dia tengah buat tu. Nanti korang akan faham. Ini insyaAllah korang akan faham. Ini, tak, ini baru dekat detail ni. Baru dekat direction ni. Macam mana ni? Okay. Penting. Sangat-sangat penting. Sini adalah. Sini fasa apa ni? Ini tengah ada tengah buat. Kalau yang daripada direction yang asal. Kalau direction yang asal. Ini direction yang asal menunjukkan dia nak ke. Dia nak ke? Dia nak ke mana ni? Siapa faham? Direction. Ni, dia nak ke bawah. Okay. Yang tadi kita marking dekat daily tu adalah direction di dalam direction. Faham Harap korang faham Ni, dia tengah buat. Momentum dia slow je naik. Sebab dia lawan. Sebab dia lawan arah. Sebab tu dia perlahan. Siapa faham? Nampak ke nampak? Tengok dekat daily mungkin korang tak nampak. Korang tengok dekat sini Price structure. Kalau kita nak cakap tentang price structure, momentum kita tahu dia tengah dalam momentum yang sangat slow. Sini adalah lower high. Sini adalah higher low. Allah Akbar. Higher low. Sini higher high. Sini higher low. Sini higher high. Okay, faham Syarat kalau dia nak bertukar arah, dia kena break sini dulu. Sini wajib break. Sini wajib break out untuk dia tukar arah. Siapa faham? Siapa faham? Siapa faham? Komen. Komen faham. Macam tadi, dekat nota tadi Alex dah beritahu lah sebab apa pentingnya time frame. Sebab tu korang kena faham, belajar daripada basic.
Ya, selalunya kalau arah tu adalah arah yang betul eh. So, kena faham eh. Kalau dia break atas, maksudnya bila berlakunya breakout di sini, jadi saya cakap apa dekat sini? Alex cakap tadi, syarat kalau dia nak break, dia perlu break sini, maksudnya kalau dia break sini, maksudnya dia nak naik ke atas. Okay, tapi sekarang ni dia masih, sini masih terpelihara lagi lah eh. Apa yang saya nampak? Ya, dia perlu buat new high. Dia perlu buat new resistance. Kalau dia nak break, dia perlu buat new resistance. Dia perlu break sini dulu. Eh, dia perlu break sini dulu. Tapi apa yang kita nampak kat sini, dia nak turun lah. Dia mesti turun lah. Kalau kita ikut data yang kita dapat. Eh, ni ada data ni. Data yang market bagi tahu kita. Sebab tu penting untuk korang faham. Apa yang Alex nampak. Mungkin. Ha, dia akan respect. SNR tetap akan respect. Okay. Korang kena faham eh. SNR tetap akan be on party. Siapa faham? Faham eh? Yes. Sebab tu OHLC korang kena faham. Sebab tu bila korang belajar OHLC, pentingnya korang perlu faham tentang bila candle tu akan close. Eh, dia close breakout ke tak ke, apakah kena tunggu candle tu close dulu. Kalau korang rujuk candle monthly, tunggu candle monthly close. Kalau candle weekly, close. Itu pentingnya OHLC. Lepas ni korang dah boleh pilih nak jadi trader yang mana, nak jadi trader yang scalper, tak ada masalah. Korang faham je price structure, faham price structure, faham momentum, insyaAllah. Eh, nak jadi scalper ke, nak jadi intraday ke, tak ada masalah pun. Eh, yang penting, apa yang penting? Tak accurate lagi, tak sampai lagi. Okay, yang penting korang tahu direction dan korang trade dengan ilmu. Eh, ingat eh. Ilmu ni adalah everything. Okay. Mungkin dah sampai sini dulu eh. Rasa dah sampai direction, insyaAllah lah. Nanti mungkin minggu depan ataupun kita akan sambung lah. Okay. Setakat ni ilmu penting tau. Korang jangan pernah berhenti dengan ilmu. Okay, siapa yang rasa perkongsian hari ini bermanfaat? InsyaAllah, signal korang jangan risau. Dalam signal tu ada, tapi untuk webinar nanti Alex akan maklumkan lah. Mungkin kita akan masuk dekat setup. Apa-apa lagi lah untuk next. Nanti Alex akan training lah. Siapa faham? Siapa cakap? Siapa rasa dia dah belajar benda baru hari ni? Cakap saya. Korang sangat-sangat penting untuk korang faham tentang direction. Direction tu adalah segala-galanya. Bila korang dah faham direction, korang guna pula apa ni? SOP breakout, SOP reversal, insyaAllah korang akan jadi trader yang terbaik. Ingat. Trade dengan
ilmu. Okey. Cakap pasal ilmu ni teringat pesan ni ustaz Pik Ganas cakap tentang apa? Ilmu ni lah cakap orang yang berjaya dia kena ingat benda ni ada bagi hadis. Ukhdu aliman atau muta'aliman atau mustami'an atau muhibban wala taqul liqaumi satafatahlik. Maksudnya bagimu sebagai seorang guru. Urukan bagimu sebagai seorang guru. Pelajar, pendengar, guru, pelajar, pendengar atas orang yang cintakan ilmu. Cintakan ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Ini petua ni, tips untuk berjaya, hadis. Jangan jadi orang kelima. Anda akan binasa. Okay, insyaAllah. Start daripada hari ini, Belajar sungguh-sungguh. Jangan pernah dengar perkara kebaikan. Jangan pernah berhenti dengan belajar kebaikan. Cintakan ilmu. Orang yang cintakan ilmu ni insyaAllah berjaya. Dan taklah ubah hidup. Ubah hidup lebih baik. Saya ingat hadis ni. Ustaz Pik Ganas lagi. Benda ni lah saya buat sekarang. Cuba untuk berkongsi ilmu. Jadi pelajar. Yang cintakan ilmu. InsyaAllah. Korang akan berjaya. Apa-apa pun, create dengan ilmu, faham direction. Sekian daripada Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi feedback. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.